Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Paduh, terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan channel saya, Abdul Muiz Rosli. Hai, selamat Hari Raya Aidiladha. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Alhamdulillah, dah berapa banyak daging yang kalian makan hari ini? Alhamdulillah kan? Okey, baik. Bila sebut tentang Hari Raya ni, takkan kita nak cerita tentang nesti, takkan kita nak cerita tentang yang berat-berat. Apa kata kalau hari ni kita bercerita tentang suatu perkara yang ringan, yang mungkin boleh menjentik jiwa dan perasaan. Kita nak tahu cerita apa? Kita bercerita tentang cinta. Kamu tercipta olehnya. Banyak soalan yang saya terima. Katanya, cikgu boleh tak kalau kita bercinta zaman belajar ni? Ha, kan? Saya nak jawab pun saya rasa bersalah sebenarnya. Kalau nak kata tidak, saya dulu pun bercinta juga kan? Tapi kalau kata ya, nanti dia menggalakkan pula sesuatu perkara yang mungkin kan? Jadi saya nak kongsikanlah beberapa cerita ataupun beberapa perkara kepada anda tentang berkaitan cinta. Okey, baik. Saya yakin dan pasti mungkin ada sebahagian daripada anda telah pun mengalami rasa ini, bercinta sewaktu zaman sekolah dan sebagainya. Bila sebut tentang cinta zaman sekolah, ini adalah merupakan cinta monyet. Bukan cinta dengan monyet, tetapi cinta monyet, cinta olok-olok. Ialah waktu itu kita hanya nakkan keseronokan. Bila kita lihat kawan-kawan kita semua gembira, ada kekasih kononnya, kita pun rasa nak juga turut serta bersama dengan mereka. Tetapi bila kita dah bercinta, baru kita tahu apakah rasanya. Itu yang akhirnya hari cinta esok clash. Kemudian get back balik. Kemudian clash balik. Kemudian kita cari awek lain. Kita cari power lain dan sebagainya. Itulah kita namakan sebagai cinta. Cinta monyet. Sebab cinta itu tidak ada hala tuju. Sebab apa? Yalah, umur masih kecil lagi kan. Masih sekolah lagi. Sampai seluar dalam pun mak ayah beli lagi. Takkan kita nak fikir tentang kahwin dan sebagainya. Jadi itulah yang dinamakan sebagai cinta monyet. Tetapi apabila anda sudah berada dalam satu masa yang anda berada di universiti ataupun di institut pengajian tinggi, waktu itu perkara sudah pun menjadi berubah kan. Kalau dulu anda akan sentiasa diawasi oleh mak ayah, kemudian ada peraturan yang membelenggu. Tetapi apabila dah masuk universiti, anda akan rasa bebas, anda akan rasa seronok, anda akan rasa syok. Waktu itu pasti akan ada rasa cultural shock kan? Sebab anda akan buat benda yang anda tak pernah buat. Waktu tu kalau dulu zaman sekolah nak dating dan sebagainya takut-takut, tetapi bila dah masuk universiti anda akan rasa bebas, anda akan rasa kebetulan pula dah ada duit sendiri, duit daripada pinjaman PTPTN, duit daripada mak ayah dan sebagainya. Wah, rasa seronok gila lah kan nak bawa awek keluar dan sebagainya. Dah ada lesen kereta, dah ada lesen motor. Itu yang akan menyebabkan anda jadi rasa macam wow, rasa seronoknya bercinta. Bila ditanya boleh ke tidak, saya nak kata boleh ataupun tidak itu sebenarnya terpulang pada diri masing-masing. Kalau kata ya, mungkin ya juga kan. Ada juga yang kawan daripada sekolah rendah ataupun sekolah menengah akhirnya berkahwin. Ada juga yang berkawan daripada sekolah menengah tetapi tak kahwin pun kan. Itu nama cinta monyet yang saya sebutkan tadi. Jadi saya nak katakan cinta ataupun tidak itu bergantung kepada diri masing-masing. Sebab kalau saya katakan ya, kita risau sebab cuba bila anda bayangkan atau fikirkan semula sewaktu anda bercinta waktu sekolah rendah dulu ataupun sekolah menengah dulu kan, ataupun waktu tingkatan 6 dahulu ataupun di peringkat matrikulasi dan sebagainya. Adakah anda mampu untuk mengawal diri anda dalam fatrah ataupun tempoh bercinta tu? Kan? Bila tempoh bercinta tu kita sebenarnya takut benda-benda yang buruk akan berlaku. Na'udzubillah min zalik. Kan? Sebab apa? Sebab kita waktu dalam masa remaja ini, kita tidak ada rasa ataupun kekuatan ataupun panduan untuk membawa ke mana hala tuju cinta itu. Kita hanya sekadar nak gembira, kita hanya sekadar nak seronok, kita hanya sekadar nak syok-syok. Itu yang kita tak nak, itu yang kita takut. Sebab bila terlibat dengan cinta, katakan kalau kata putus, break up dan sebagainya, dia akan memberi kesan kepada pelajar itu sendiri. Kan? Sama ada dia akan rasa lonely, kemudian dia akan rasa rasa down sebab dia tak ada awek dah kan, dia rasa cinta dia dikhianati dan sebagainya. Akhirnya dia akan memberi kesan kepada diri itu sendiri kan. Sama ada dia kata apa,
tak belajar, akhirnya memberi kesan yang buruk kepada keputusan peperiksaan dan macam-macam lagi. Jadi, ada juga yang apabila dah terlampau bebas, dah boleh bawa kereta, dah boleh bawa motor, masa tu jiwa-jiwa remaja ni memberontak. Kan nak buat sesuatu perkara yang orang kata apa, berlebih-lebihan kan, daripada apa yang sepatutnya. Na'udzubillah, kita minta benda itu dijauhkan. Jadi pada para pelajar atau rakan-rakan yang menonton, saya kira pasti bila anda masuk sahaja nanti kan universiti, tambahan pula apabila kalau waktu dekat sekolah anda rasakan bahawa awek ni yang paling cun gila dekat sekolah, ataupun power ni yang paling handsome gila dekat sekolah, saya yakin pasti bila anda masuk ke universiti nanti, waktu tu semua orang datang tau, daripada luar negeri kan, daripada negeri-negeri lain datang berkumpul dalam satu universiti, dalam satu fakulti, dalam satu kelas. Waktu tu mata rambang, wah ramainya yang cantik, ramainya yang handsome kan. Waktu itu anda akan rasakan, kenapa aku dah bercinta sejak aku zaman sekolah dulu kan. Jadi kepada anda, saya tak nak kata larang pun tidak juga, sebab saya sendiri pun bercinta waktu zaman belajar, dan akhirnya alhamdulillah kami dikurniakan kan anak-anak yang cantik, dan kami berkahwin alhamdulillah. Cuma kita risaukan apabila kita berada dalam zaman ataupun waktu jiwa memberontak ini, ada sesuatu perkara buruk yang berlaku. Jadi sama ada boleh ataupun tidak, pulang kepada diri anda, fikir-fikirkan bagaimana anda mampu untuk mengawal diri anda. Kita tak nak akan berlaku benda-benda yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Jadi, kepada anda yang rasa nak bercinta, tolong siapkan diri anda dahulu. Bercinta bukan sekadar untuk I love you, you love me dan sebagainya, tetapi apabila anda menyebut kata cinta itu, sebenarnya ada perkara yang paling penting ataupun ada amanah ataupun tanggungjawab yang perlu anda pikul selain daripada kata-kata I love you. Saya kira setakat saja. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya Aidiladha. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.